Loh, nopo Sam? Koplingnya Sam, rodok seret. Oh, seret. Heeh. Di kapakno kuwi? Di kaitu. Oh, ya itu. Nope. Oke, okay, siap. Langsung siap oleh. Oke Sam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kang Duit Channel. Oke, seperti yang saya udah bilang ya, ini sudah disambung sasisnya dan saya udah mengganti balok ini. Dan seperti yang saya bilang ya Lur, ini kalau sambung sasis ini jadi kurang ini. Ini harus disambung juga nanti yang dari mesin ini, kopelnya nanti disambung kira-kira sekitar 30 cm atau 40 cm ini Lur, nanti disambung ya di bengkel bubut karena saya nggak punya lab bubutnya, nanti disambung di sana ya. Untuk pengaman juga dirubah ya, nanti dipanjangin sedikit, ditambah kira-kira 30 cm. Ini sambungannya Lur. Saya tambah menjadi 30 cm. Terus yang belakang juga saya tambah biar enggak kependekan. Itu saya tambah 10 cm yang belakang. Oh ya, yang kemarin bilang 50 cm itu setelah saya coba kepanjangan Lur. Pertama ini saya sambung 50 cm Lur, kemudian saya lihat-lihat kayaknya kepanjangan dan mesinnya masih kecil ya, mungkin kalau disambung 50 cm itu sangat berat Lur. Oke Lur, simak terus saja ya Lur pembuatan truk mini ini. Ini mau masang pengaman lagi Lur, dia nanti spakbor saya pasang serta pengaman-pengamannya, nanti baru project bikin bak. Oke Lur, simak terus kelanjutannya ya Lur. Lho, nopo Sam? Koplingnya Sam, rodok seret. Oh, seret. Di kapakno kuwi? Di kaitu. Oh, ya itu. Oke, siap. Gas. Langsung siap oleng ora? Iya, siap oleng. Gas. Ini Sam, terang dikit Sam. Halo. Halo.